Ini ular berbisa, jadi jangan ditiru. Boleh sih kalau ini. Boleh. Ngegigit nggak mati kita. Oh. Mana nih Dan? Mau dimakan. Feeding responnya bagus. Tinggi jadi banget ya. Mm-mm. Hello. Wuh. Gitu enak. Nggak dia tahu. Jadi ada tiga kolom dasar tuh ya, core steak, corn, king, king, dan meal. Biasanya itu. Guys, hari ini kita akan grebek salah satu tempat yang menurut gue gila banget nih. Orang ini naro ular ratusan di dalam sekolah musik, gak masuk akal banget guys. Nah, di sini merupakan tempat pusat breeding dari ular-ular colubrid. Andre King of the Jungle, guys. Hari ini gue akan grebek tempat binatang. Tapi yang mana? Ini kok tuh tempatnya. Ini tempat buat potong rambut. Bukan dong, sebelahnya. Yang ini sekolah musik, jangan bercanda, lu ngebawa gua kemana hari ini? Ini beneran, ada. Ada apaan? Binatang? Ada binatang. Banyak? Banyak. Di dalam sini? Iya. Gak mungkin. Ayo ikut dulu. Jeduk, jeduk lu. Masuk dulu kita. Masuk dulu, oke. Kita mau masuk guys. Di dalam sini bener ya? Iya bener. Oke. Kita masuk, ada peternakan bintang. Halo mbak. Ketemu Ko Andi bener? Masuk nih, jangan bisik-bisik dong. Masuk ya, mas. Nah, musik semua kok. Salah nih, salah channel. Benar. Ini harusnya masuk Gofar Hilman, nggak kesini. Ayo. Aduh, sini masuk bener nih ya. Iya. Udah, ada biolanya. Keren banget ini. Alas kaki kok. Hah? Alas kaki buka. Alas kaki buka. Iya. Dua beri kak. Waduh, konser dong. Ini kalau binatang, binatangnya apa lagi? Konser dong. Oke, kita naik ya. Ada musik. Oh, apa ini? Waduh. Waduh. Keren amat tuh dong. Wih nih. Halo, Ko Andi. Iya. Yeah. Ko Andi. Asik. Ini sing-sing siapa mana sih? Ini semua. Kok aku mau lihat binatang ini? Oh, ya nggak apa. Ini spesial buat Audrey. Wih, keren banget. Asik. Gimana kok? Nggak, lu harusnya bukan yang ini. Asik. Lu lihat di belakang sini. Coba muter-muter dikit, muter dikit. Sini, sini. Muter. Astaga. Ini tempat breedingnya. Tempat apa sih ini? Sebenarnya ini sekolah musik sama toko musik. Gitu. Sekolah musik sama toko musik. Luar biasa. Jadi jualannya sebenarnya bukan binatang dong? Bukan. Gua fokusnya di alat musik sama ini sekolah musik. Alat musik apa sih? Guceng? Iya, guceng. Oh bener loh. Ini alat musik guceng namanya. Iya bener. Dari China nih? China langsung. Import dari Shanghai. Dari Shanghai? Iya. Keren banget. Tapi ini apa hubungannya sama... Ini apa sih, ular kan berarti ya? Iya benar. Apa hubungannya sama ular-ular ini? Nah, kebetulan ini pas pandemi itu, ya gara-gara pandemi, nggak ada kerjaan, ya cari sesuatu lah yang bisa di... Konser musik tutup? Ya. Konser guceng nggak ada konser? Nggak ada. Konser guceng nggak ada konser? Nggak ada. Jadi waktu itu main? Ya, tapi jadi awalnya tuh gue main torto. Oh, awalnya torto dulu? Torto dulu. Torto itu cuman ada Aldabra,
sulcata, radiata. Oke. Okay. Dan akhirnya nggak ada waktu juga. Nggak ada waktu. Karena makannya tiap hari. Benar. Ribet ngurusinnya. Ya, akhirnya fokus ke ular sekarang jadi. Kalau boleh tahu nih ular apa aja nih berarti? Ini gue lagi fokusnya di colubrid. Colubrid, colubrid. Berarti kita mulai dari mana nih? Yang kecil dulu aja kali ya. Gila, ini kakak yang main guca nggak capek ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, ini keren banget ini. Jadi di sini ada core snake. Bukan. Semua ada. Semua ada. Ini tapi aneh banget kok. Ini luar biasa ini. Ini kan ular kecil-kecil banget nih. Iya, benar. Ini kalau keluar masuk ke dalam gucang sini ngelilit-lilit mari bunyi sendiri kalau malam nih. Oh, enggak dong. Aman, aman. Ini udah emang udah apa? Aman. Iya, udah aman. Jadi ini udah di apa tutup ya. Udah, jadi udah tutup semua aman. Kecil jadi mereka enggak bisa cabut kemana-mana. Tapi ini keren banget koleksinya ya. Dari luar aja udah luar biasa ini. Gimana dalamnya ini? Wah, oke, kita mulai dari mana ini? Ini aja aneh banget, ini apaan ini? Nah, ini Grayry like Mexicana ini. Mexicana ini apa? Ya, King Snake. Ya. King Snake, Mexicana Grayry. Ya, betul. Wow. Wih, cakep banget warnanya, gak pernah lihat gue. Luar coba, biasa. Sina. Wow, gila. Tapi ini apa masih termasuk apa Lampropeltis itu bukan? Ya. Iya, masih sama ya. Masih di dalam kategori itu guys, jadi setahu gua sih ini hybridan juga kayaknya. Oh ini hybrid. Seharusnya sih hybrid ya. Kalau nggak salah. Cakep amat, luar biasa. Berarti mostly ular-ular impor ya di sini ya? Iya betul. Berarti koko koleksinya mostly yang colubrid impor. Iya. Sama ya emang gua pengen fokus lagi fokus breeding. Fokusnya ke nge-breedingin mereka mereka ini. Wow, oke ini salah satu yang keren nih. Iya. Terus apalagi nih yang keren nih? Ini semakin albino banyak. Publan. Albino Publan. Ini juga masih jarang banget ya. Jarang. Yang non albinonya kayak begini yang ada di tato gua nih. Ini albinonya nih. Bublan ya. Gila keren banget. Wah, ini jarang-jarang kita lihat ya. Biasanya ini ada yang orange face kalau yang normalan ya. Yeah. Ada yang orange, ada yang rada gelap warnanya. Kalau albino udah pasti terang banget ya. Iya. Yeah. Wow. Emang harganya berapa sih ini? Sama gucang mahal enggak gucang? Ini karena masih rare ya lumayan juga sih ini. Lumayan. Yeah. Belasan juta. Hampir puluhan lah. Puluhan. Oh, luar biasa, cakep banget ini. Wow, 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 keren banget. Yeah. Nah, kalau colubrid yang dilihat apa sih warnanya ya, mostly ya? Kalau gua sih emang kalau di colubrid itu ya pertama warna yang enak dilihat lah. Warnanya yang cerah gitu, yang kontras sama gitu. Sama yang jarang ada ya. Yang jarang, yang langka. Berarti ada yang lebih langka lagi dong. Ini kayak gini nih course apa red snake gitu ya nih Lucy red snake. Nah, gua ada breedingan red snake juga nih. Oh, breeding juga. Breeding. Oke, ini yang kecil-kecil tadi ya. Tunggu yang kecil dulu kok. Okay, ada yang ada yang lebih rare lagi enggak di sini? Yang kecil. Terus kita beranjak ke yang gede. Oke. Okay. Ini corn snake sih. Ini juga jarang banget. Ini corn snake. Iya. Yeah. Oh, corn snake tapi rare. Apa emang corn snake? Biasanya biasa aja kayak anri gitu, nah, ghost. Ini mimosa apa ya? Gua lupa ini. Wih deh, gila pink gitu warnanya. Yeah. Mimosa. Iya. Yeah. Kalau nggak salah ya lupa. Sampai lupa juga ya. Jadi gimana ini? Terlalu banyak loh. Wah, cakep banget hello. Oh iya, dikira makanan. Sina. Wah, cakep banget ini. Gila warnanya pink. Dia kayak garis tesera gitu ya? Iya. Yeah. Tapi kayak warnanya ungu ke pink-pinkan pink, gitu ya? Benar. Wah, baru pertama lihat gue. Core snake ada yang bentuknya begini nih. Pink kuning gini ya, pink kuning, pink apa tesera tapi patternnya wah keren. Lebih mahal dong ini dari king snake oh, tadi. Oh ini enggak. Oh enggak, maksudnya tapi rare aja. Rare. Oh rare aja, waduh luar biasa. Jadi ini cita-citanya mau ngebreeding yang mana aja semuanya? Pengennya sih semua. Maruk ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa itu bagus berarti kan ambisius ya. Jadi ada cita-cita karena kalau nggak kayak begini nggak dapat morph unik yang benar yang baru. Karena kan kita sebelumnya itu kebanyakan import. Kalau emang kita bisa produksi sendiri ya. Iya. Jadi jauh-jauh lebih bagus kan. Daya tahan tubuhnya lebih kuat juga benar, sih binatang-binatang ini. Wow keren banget. Oke kita beranjak kemana nih abis ini nih? Ini rat snake dulu bentar. Rat snake breedingan gua. Masih yang kecil-kecil. Oh, ini anakan sendiri. Iya. Beranak di sini nih. Iya. Di tempat ini. Betul. Di studio musik ini. Yo. Kalah Anda. Kalah. Yang khusus punya tempat breeding. Ini di mana aja bisa dimanfaatkan. Sebenarnya ini king snake. Ini king snake dulu nih. Astaga, serius nih. Ini king snake. Ini bukan breedingan gua. Gila ini.
Ini masih import. Oh my god. Gila kayak Oreo gini warnanya. Iya. Yeah. Namanya apa ini? Ini Mosaic. Mosaic King ya. Oh, Mosaic California King Snake. Betul. Sebenarnya ini calking ya. Jadi calking pada umumnya sering kita lihat, tapi pattern atasnya nggak begini nih. Biasanya California King Snake ya nggak ada itemnya di tengah gitu ya. Benar. Wah, gila cakep banget ini. Ini udah banyak yang mau, cuman gua kan emang fokus, gua pengen fokus breeding ya. Jadi gua keep ini. Jadi namanya California King apa? Mosaic. Mosaic. Iya. Gila, gua belum pernah lihat kok. Serius? Serius. Astaga, ini berarti masih impor nih? Ini masih impor. Dari luar negeri? Yeah. Di luar negeri sendiri banyak, apa rare juga? Untuk pattern sih seharusnya udah banyak ya. Cuman yang masuk ke Indo itu sedikit? Sedikit. Oh, yang masuk ke negara kita ini sedikit guys. Jadi gennya gen dominan apa? Nah itu. Enggak, belum tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu guys, ini spesimen langka nih. Wah keren amat. Terus apa lagi? Ini ada palmetto nih ya? Iya, palmetto. Wah, palmetto gue udah pernah lihat beberapa, tapi ini masih mahal aja ya. Iya. Mau lihat palmetto? Boleh. Gak tahu sih, dulu sih 20 jutaan ini. Iya, kurang lebih masih segitu. Wah, gila. Ini feeding responnya bagus. Tinggi jadi banget ya. Mm-mm. Hello. Nah. Wuh. Nah. Gitu enak. Enggak, dia tahu ini bukan makanan. Nah. Udah, bukan makanan. Keren. Kita lihat ras snack nih breedingan gue. Oke, kita lihat hasil breeding dari Ko Andi nih di tempat studio Gucang ya. Showroom ya. Showroom, bukan studio, showroom. Tapi Ko Andi bisa main Gucang, lo bisa? Gue bisnis aja deh, gue jualan aja. Oh, bisnis aja. Kirain bisa ya? Ntar ini ya kayaknya. Oke, jadi nge-breeding rat snake apa ini? Lucy? Enggak? Lucy ada, sama ini yang... Ternyata gue lupa. Ini namanya licorice. Licorice? Ya. Wuh! Versi white side-nya di rat snake. White side ya? Iya. Coba kita lihat nih. Ini jambis kan? Ayo. Lihat, sampingnya tuh warnanya putih ya. Dia kayak putih polos gitu, terus tengahnya ada pattern. Iya. Wah gila ini cakep amat nih guys. Ini breedingan sini. Iya, breedingan. Indukannya apa? Albino rat snake, bukan yang Lucy ya. Albino mata merah sama Lucy. Albino ex Lucy, anaknya berpattern. Iya. Gua enggak tahu ya, mungkin ada head-headnya juga gitu. Iya, enggak tahu. Matanya sih ini hitam ya. Jadi dari 5 telur itu cuma 3 yang netes, semuanya beda. Tiga-tiganya beda. Iya. Ada licorice, ada aneri, satu lagi gua enggak tahu namanya apa. Aneri biasa. Ya. Licorice ini. Tapi aneri red snake juga luar biasa sih sebenarnya. Licorice ini di luar negeri ada nih? Banyak. Oh, banyak. Oke, okay. Licorice berarti pernah ada ya. Sama satu lagi enggak tahu namanya apa? Satu lagi enggak tahu namanya. Namanya apa? Bentuknya kayak apa? What? It's keluar hati-hati. Oh. Jatuh di sini. Wah. Oke. Okay. Satu lagi. Jadi breeding colubrid ini apakah masih lebih gampang dibanding yang lain ball python gitu atau? Gua di ball python malah kagak belum berhasil ya. Oh di ball python nggak berhasil. Malah di colubrid berhasil. Di colubrid ya. Justru ini satu yang sulit sebenarnya. Nah, ini. Oke. Lucu ya red snake warnanya kayak corn snake ya ini. Waduh keluar ya. Waduh. Ini ada pertumpahan darah kita di sini. Wah, gila. Cantik amat ini. Wah, oke. Tapi ini warnanya lebih ke ini ya, apa? Gelap ya. Kalau tadi tuh warnanya memang luar biasa itu terang banget. Wah, dan berhasil nih breeding di sini. Ini ngomong-ngomong ular di AC begini enggak apa-apa nih? Oh, enggak. Jadi biasa AC gue matiin. Oh, ini syutingnya aja ya ceritanya. Okay. Sama kalau emang lagi panas banget, AC gue nyalain. Oh, jadi kalau misalkan suhu sampai 32-33 gue nyalain. Jadi gue set di suhunya tuh di 28-29. 28-29, yeah. Oh ya cukup. Maksudnya standar sore-sore kita ya. Wah keren banget. Jadi indukannya yang mana berarti? Yang mana tuh? Tadi, indukannya yang mana? Kalau rat snake tadi, indukannya nggak di sini. Oh, indukannya nggak di sini. Berarti ini yang bawa indukan-indukan lain dong? Iya. Banyak nih.
Kita belum buka lacinya satupun loh bahkan. Oke, kita mulai dari mana nih kalau kita mau buka laci enaknya? Yang biasa dulu atau yang... Yang biasa dulu dong. Yang biasa dulu. Di biasa corn dulu. Snack dulu aja kali ya. Boleh. Corn snack. Nah, ini wih, ada oketi ya. Oketi, oh iya. Oketi ya. Corn. Ya. Wah, gede ya. Emang harus gede gini apa nggak sih kalau lo breed? Kalau gue idealnya seginian. Female ini? Female. Oke, ini gede nih. Sekilo nggak nyampe ya? Ada yang lebih gede. Oh, ini lebih gede? Ada yang lebih gede. Wah, ini gede nih kalau dibanding tangan gue tuh. Cuman kalau kalau brut memang gigitnya nggak sakit-sakit amat sebenarnya, cuma nggak mau aja. Ngagetin. Ngagetinnya aja yang bikin malas. Wah, cakep ya. Oketi, biasa banyak yang punya. Mana lagi? Mana lagi? Ini yang biasa-biasa. Ini snow. Oh, ini snow. Oke, okay, snow, snow. Emang warnanya cakep. Cuman salah satu yang biasa, yang mahal juga sebenarnya. Snow itu juga warnanya beda-beda, ada yang warnanya lebih ke putih, ada yang pink. Gue punya ada yang pink. Iya, gue ada yang pink. Wow. Itu hasil breedingan gue juga. Oke. Okay. Ada, ntar gue kasih lihat juga. Oke, okay, oke. Okay. Ini snow. Snow. Lanjut lagi. Oh, ini normal. Nah, normal. Ini banyak yang punya nih. Ya. Cuman jumbo nih saya. Cuman gede banget. Gede amat ya. Yeah. Kayak ular kobra gini ular gedenya. Kayak kobra Jawa size-nya nih. Gede ini. Hello. Female juga ini. Ukuran segini telurnya apakah lebih banyak? Enggak ya? Apa sama aja? Ya satu bisa lebih banyak, kalau enggak size telurnya lebih gede biasanya. Telurnya lebih gede. Nah. Semakin gede telur semakin enak. Enggak, maksudnya semakin berhasil ya? Iya. Karena terlalu kecil pun juga sebenarnya tuh enggak bagus. Enggak bagus. Iya. Gampang mati ya? Iya, gampang mati. Gampang infertil maksudnya. Jadi telurnya enggak netes dengan sempurna gitu. Bener. Apa anaknya tetap netes? Anaknya tetap netes, cuman kayak kita ngasih makannya itu lebih ribet. Oh, pinkies potongin jadi 5 bagian gitu ya. Jadi susah banget. Setengah, iya. Lebih ribet. Oke. Okay. Wow. Ini masih produktif semua nih yang ada di sini? Masih. Masih ya? Masih. Mantap. Oh, ini masih yang biasa. Normal juga. Ini oketi. Ini oketi juga. Yeah. Emang untung kok breeding yang normal-normal begitu? Kita perlu barang ini juga lah, yang murah-murah buat dijual. Kenapa? Oh, supaya lengkap ya? Iya, supaya lengkap. Karena rata-rata itu yang nyari ya harganya 1 jutaan, 2 jutaan. Kalau gua main yang premium semua, ya susah juga sih. Susah ya, benar-benar. Ini yang tadi ini aneh ini. Tunggu dulu. Okay. Yang ini apa ini? Ini aneh remotely. Oh, ini aneh remotely. Pantas gelap ya. Jadi remotely ngasih warna gelap sama dot-dot yang agak bulat-bulat itu tuh. Wow. Bawahnya ada kuningnya ya, aneh ya. Sampingnya ya. Okay. Mungkin ada sapi. Tapi keren loh, luar biasa loh pattern badannya nih yang ini. Iya. Belah sininya. Wow. Oke. Okay. Nice. Keren. Ini indukan female ya. Female. Nah, bawahnya apa tuh? Ini reverse oketi. Reverse oketi. Jadi albino ya. Yeah. Melanistiknya dikit banget berarti guys. Reverse oketi terus apalagi nih? Sini dulu. Oh, ini corsnack, masih corsnack. Oh, ini corsnack sama corsnack guys ya. Jadi ceritanya scaleless ini. Ya, yeah, scaleless. Astaga, keren banget scaleless nih. Jadi kalau yang belum tahu, tapi ini bukan scaleless normal ini. Ini Amel Motley. Scaleless Amel Motley. Yeah. Jadi scaleless itu ularnya nggak bersisik nih. Kalau dipegang rasanya kayak megang kulit manusia ya, nggak beda jauh. Jadi kalau pacar lagi jauh ya, bisa megang ini gitu. Jadi rasanya kayak megang kulit. Oh. Tapi bagus ya kalau udah dikasih morph ya. Yeah. Aku dari dulu liatnya normal-normal aja atau yang paling ya albino gitu. Sebenarnya normalnya pun juga udah bagus. Benar. Mm-hmm. Cuman ini kalau dikasih warna begini jadi kayak jeruk gini ya. Iya. Lucu nih kalau di matahari gimana bagus banget sih. Oh my god. Scaleless Amel Motley. Motley. Albino berarti ya. Albino amelanistik. Tapi ada Motley-nya jadi warnanya lebih gelap gitu, redup. Nah, albino. Ini yang normalnya nih. Wow, ya ini sering kita lihat di mana-mana. Yeah. Dulu ginian bawa ginian aja juara kontes. Benar. Mungkin 3 tahun 4 tahun lalu ya juara kontes. Terus sekarang udah lumayan banyak ya. Iya, sekarang udah banyak banget. Mm-mm. Ini apa lagi ya, gue lupa. Oh, ini biasa lah, ini Amel Stripe ini. Ini Amel Stripe. Oke, nice. Udah breeding ini. Kayak ini yang sebelah sini udah breeding. Ini masih belum ini. Ini masih. Oh, belum. Scaleless-nya belum dong ya? Scaleless belum. Kalau itu, scaleless masih belum. Tunggu size ya. Nah, ini snow, ini coral snow nih. Coral snow? Iya. Apa bedanya sama snow biasa?
Dia lebih pink. Cerah ya, lebih pink. Warnanya lebih pink gini guys. Cakep banget ini. Wah, luar biasa tuh. Bawahnya tetap ada kuning-kuningnya ya, tetap, lucu ya. Nah, di dia, snow itu biasa emang rata-rata di pinggir lehernya pasti ada kuning. Ada kuning-kuningnya. Wow. Kayak ciri khas corn snake-nya nggak hilang ya. Yeah. Jadi bisa dibedain sama red snake tadi gitu kan. Wow. Bersih banget warnanya ya. Yeah. Cakep, luar biasa. Ini total di sini ada berapa ular kok? Sama, kehitung nggak? Kalau sama yang kecil paling 100 lah ya, 100. Paling 100, paling ya. Di rumah. Oh, di rumah ada lagi? BP sih. Oh, di rumah BP. Di rumah BP. Yeah. Sama yang di rumah 500. Iya. Yeah. Nggak nyampe. Udah iya iya. Ini masih yang biasa dah. Oke, okay. Sekarang kita ke mana? King Snake ini. King Snake. King Snake. Oke. Okay. King Snake kayaknya lebih banyak di sini nih, yeah, populasinya nih. King sama Milk. Gue lagi fokus di dua itu. King Snake dan Milk Snake. Yeah. Jadi kenapa? Kenapa nggak Corn Snake atau kenapa nggak hybridan? Karena King Snake masih sedikit. Breedernya tuh masih sedikit. Oh, breedernya dikit, yeah, ya? Di Indonesia ini dikit, yeah, ya? Masih sedikit. Oke, okay, jadi King Snake ini kalau zaman dulu orang mungkin taunya yang kayak cuman ya kayak Kalking tadi ya, yeah, yang hitam putih terus yang gelap-gelap. Ini sama sekarang warnanya udah aneh-aneh banget nih. Yeah. Coba boleh dikasih tunjuk nggak yang mana kira-kira nih? Ini kita lihat yang jumlah dulu ya. Ini white side. Wow, white side ya, mirip sama yang tadi itu anak-anak. Iya, yeah, benar. Tapi cuman, tadi red snake. Iya, yeah, ini versi King Snake-nya nih. Gede banget ini King Snake. King Snake apa ular kadut ini, gede banget. Oh my god. Gila cakep banget guys ini. Wow. Wow, ini aslinya Kalking juga kan? Bukan ya? Ya ini Florida ya, kalau nggak salah ya. Oh, Florida King Florida. Snake. Oke. Okay. Oh, digigit gue. Oh, dikira makanan kita. Ya Allah. Iya, bukan makanan. Bukan makanan dong. Iya, yeah, iya, yeah, apa-apa, it's okay. Enggak sakit dia gitu. Enggak berdarah tuh, cuma gitu doang. Iya. Yeah. Tapi emang King Snake ini kalau dibanding Corn Snake agak lebih agresif ya? Iya. Yeah, kalau dibanding Corn Snake. Tapi daya tahan tubuh gimana tuh? Lebih kuat malah. King Snake lebih yeah, kuat. Iya, lebih apa ya? Ya lebih enak juga. Malah lebih enak. Iya, pokoknya punya King Snake makanya lebih banyak di sini ya? Iya. Yeah. Lebih cuan juga? Belum, gue belum cuan di sini. Oh, malah belum, malah belum. Kalau Corn Snake udah cuan? Corn Snake ya udah. Udah cuan. Oke, oke. Wuh, gila warnanya putih-putih banget. Ini apa ya? Ini New England Axantic, Florida. Oh, ini Axantic guys. Dari Florida juga. Florida. New England ini dari nerd maksudnya? Kurang bukan tahu. Ya? Nah, New England nggak tahu ya? Gue juga nggak tahu. Jadi bukan ngeklaim ini. Yeah. Tapi ini cakep banget. Mukanya udah kayak muka feeding. Oke. Cakep banget. Oh, ini yang biasa. Axantic. Ini Desert Kalking. Oke, okay, ini Desert Kalking. Ya, hitam putih ya, yang tadi biasa hitam putih. Oh, ini Lavender. Lavender Albino. Lavender Albino. Wow. Wow, luar biasa tuh. Keren banget. Dia kalau lavender warnanya agak ungu ya, yeah, di tengahnya sesuai dengan namanya. Ini apa ya? Ini Kalking biasa. Kok bisa gede-gede banget begini sih King Snake-nya kok? Makannya apaan ini? Makan gua kasih mencit. Ah, bukan red, bukan mencit. Mencit, yeah. Afkir. Enggak. Mencit itu gua biasa kalau size segini paling kasih 3 jumper. Kalo 3 jumper mencit. Kecil banget segini doang nih. Kalau enggak 4. Ya, soalnya gue tikus mencit pun gue breeding sendiri, jadi gue tahu. Oh, oke. Okay. Jadi udah digaplot tuh iya, ya? Iya, jadi gue udah tahu. Nutrisinya dari sana. Gede-gede banget ini ularnya. Keren. Ntar ada yang lebih gede lagi kalau. Dan feeding ya. Responnya bagus ya? Iya. Wow. Oh, ini Hypo Desert. Ini Hypo Desert King. Yeah. Oh, ini Brooksy. Ini Brooksy lumayan banyak ya. Yeah. Kita sering lihat Brooksy. Keren. Terus apa lagi nih? Wah, ini. Oh, ini stripe Kalking. Gimana stripe maksudnya? Sakit mata aing. Wow, hello. Ini cakep banget. Tuh, lihat ada stripe-nya gitu ya. Ujung ke ujung. Ini udah lumayan banyak juga ini ya. Ini masih jarang. Masih jarang ini? Masih jarang. Oke, pantesan keren banget ya. Kalau yang jarang-jarang tuh emang keren ya. Luar biasa. Ini kenapa ada yang pakai aspen bedding, kenapa ada yang pakai kertas?
Apa kayak karena karakter-karakternya beda-beda? Ya, yang lebih apa ya? Kemarin sih yang jantan. Kemarin jantan itu rencana emang pengen pakein Aspen. Cuman karena kemarin Aspennya lagi kosong juga, ya gue campur koran. Oke. Okay. Gitu. Enggak ada bedanya ya sebenarnya. Sebenarnya lebih bersih itu pakainya pakai koran. Oke, oh, koran malah lebih bersih. Cuman okay. Ribetnya kalau di Colobrit itu begitu kita ganti biasa pup lagi. Oh. Suka pup. Karena dia nandain atau gimana ya? Iya, benar lah. Dia mau baunya bau dia. Iya, benar. Itulah ya. Laki sama cewek sama aja ya begitu. Sama sama aja di Colobrit sama aja. Beda dia, sama BP. Itulah ular lebih suka yang jorok-jorok lah. Dibanding udah dibersihin tetap jorok lagi. Nah, ini wow. Yang versi apa ini? Ini versi albino nya. Ini albino stripe ini. Yeah. Oh my god. Yes. Jangan galak-galak bungus. Iya bungus. Mangap-mangap ya. Feeding respon. Cakep ya. Wah wow, gila. Cakep-cakep galak kamu. Cakep banget tapi. Iya yeah, lagi birahi deh. Oh lagi birahi. Ini yang lebih kecilnya dikit. Ini twin stripe. Oh, stripe-nya dua jadinya. Yeah. Jadi dari depan itu ada dua stripe ke belakang. Wow. Tetap basicnya ini ya, albino. Albino. Albino apa? Lavender bukan ya? Bukan. Albino aja ya? Nah, ini sih CB lokal ini. Oh, udah dari Indonesia nih iya, ya? Iya, dari Indonesia. Oke. Okay. Nice. Ini banana abran, king snake. Abran, banana. Oke, okay, wow. Warna aberan ini salah satu yang jadi favorit juga nih karena kayak agak gimana ya ngedof-dof gimana yeah. Gitu ya bentuknya. Jadi banananya ini kuningnya tuh kan kelihatan, aberannya si coklatnya ini. Wow. Paling suka yang mana kok berarti? Ada breeding di sini. Milk snake. Oh, milk snake. King, yeah. Kalau king snake? King snake yang gua suka itu ya yang stripe tadi itu. Oh, yang stripe tadi ya. Yang stripe, emang yeah. Sih warnanya bikin mata sakit ya. Yeah. Perih banget itu ngelihat matanya. Wow, jadi kalau yang sini biasa-biasa juga. Ini albino juga. Oh, albino. Ini yang luar biasa juga ini. Oh, ini luar biasa juga. Gak ada yang biasa di sini. Oh, ini kalking. Ini kalking juga, cuman yang Gila keren banget. Gede. Ini normal ya? Iya. Normal kalking, size gede banget. Yeah. Sini agak galak enggak? Begini shading nih. Oh. Yes. Wow, gila, gede banget ya. Astaga, gue gak pernah lihat king snake segede gini. Astaga, ini gede banget tuh, guys. Beneran gak bohong. Wow, nice. Nice, look at that. Cantik banget. Gede ini. Gede. Sumpah gede. Sekilo ini kayaknya berat. Gak nyampe sih kayaknya, tapi gede lah pokoknya. Wow. Ini apa ya? Ini apa lagi? Oh ini yang biasa lah, ini yang versi albinonya, dessert. Oke, dessert king snake albino. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini baru kawin kemarin, jadi feeding rest. Oh ini baru kawin. Ya. Nah ini rat snake. Lucy. Lucy. Eh bukan ya? Lucy albino. Oh Lucy ya. Ini juga gede nih. Gede banget ini juga. Kalau rat snake emang bisa lebih gede ya, kayaknya? Tergantung porsi pakan yang kita kasih sih sebenarnya. Oh tergantung pakannya. Iya. Yeah. Tapi ini kayaknya paling gede yang pernah aku lihat nih. Kalau buat king snake atau red snake ini gede ini. Gede. Astaga. Ini kayak retik umur 5 bulan. Gede banget ini. Wow, oke. Okay. Oke. Okay. Ini nukan yang tadi bukan ya? Oh, enggak ada di sini. Bukan. Oke, oke, oke. Ini red snake. Oh, ini tricolor Honduran. Ini lagi bunting nih kayaknya. Oh, ini hamil. Ini lagi bunting. Ular bunting nih, guys. Ini lagi bunting. Tricolor Honduran. Wow. Yeah, dari sini aja. Lihatnya dari mana tuh? Ini agak miring gitu badannya. Iya. Yeah. Lebih gede aja nih bagian belakang sini. Jadi dari apa sepertiga ke belakang kelihatannya. Di USG juga enggak sih? Enggak, kalau gua enggak. Kalau breed enggak ya? Enggak perlu ya? Enggak perlu. Jadi langsung kelihatan gitu. Iya. Yeah. Ya intinya kalau udah mogok makan, biasa sih tanda-tanda. Oh, tanda-tanda hamil. Iya. Yeah. Begitu okay. Udah ngelok kasih makan 2-3 minggu kalau misalnya udah nggak mau makan biasa sih dia hamil dong. Iya udah tanda-tanda. Bedainnya hamil sama sakit dari mana? Hamil sama sakit susah ya? Susah tetap sama kalau sakit ya kalau sakit biasa lemas lebih ke lemas
dari pupnya juga nggak bagus, itu juga kelihatan sih. Iya. Kalau hamil ya kelihatannya dari perutnya lebih gede biasanya. Bener-bener. Respon dia punya mata sama lidah bener, juga kelihatan. Iya. Kayak agak lemes gitu kalau sakit. Plus. Ini albino plus. Albino gila ini keren banget. Ini aku nggak pernah lihat tuh ini. Ada. Ada ya? Ada. Albino plus ini banyak ya? Ini sebenarnya basicnya kayak Nelson, ini Nelson, cuman yang... Oh, Nelson. Iya, Nelson, orang ngomongnya albino T-plus ya. Albino T-plus, yes. Oke. Okay. Juga lumayan gedein. Oh my God, warnanya bagus banget. Bagus banget ya. Keren. Luar biasa. Ini yang biasa, ini Sinaloan. Apa? Sinaloan. Oh, Sinaloan. Jadi ini emang beda-beda daerah, bentuknya beda-beda sebenarnya. Yeah. Jadi ini salah satu yang bentuknya keren sih. Mm. Tapi ini klasik lah ya. Klasik. Klasik banget bentuknya. Yeah. Nice. Berikutnya ini ada. Kita ke jungle dulu aja. Jungle ya? Dulu, oke. Okay. Jungle ini perkawinan antara Cornsnake sama Kingsnake. Cornsnake dan Kingsnake. Jadi hybrid ada juga ternyata. Yeah. Lengkap sekali ini. Oke, okay. Ini warna apa ini? Kok begini warnanya? Orange ya. Iya, memang warnanya orange, tapi memang morphnya orange. Morphnya tuh, ini sebutannya jungle. Udah. Tetap jungle. Bukannya agak gelap dikit? Enggak. Ini sebutannya jungle. Jungle. Jadi perkawinan California King. Oh, tapi albino nih ya? Iya. Yeah. Jungle albino ya ini. Yeah. Oh, pantesan warnanya putih, apa kuning banget? Perkawinan apa? California, Korn... ya. California sama Cornsnake itu biasa namanya jungle. Corn dan King. Iya. Oh, cakep ya. Mereka bisa ya ternyata kawin begitu beda tapi menghasilkan albino juga. Benar. Ini induknya. Nah, ini bukan F1 kan? Maksudnya udah bunyi dia, bos. Jadi keren banget ya. Iya. Indukannya itu langsung dari Kingsnake sama Cornsnake langsung jadi albino ya, yeah. Jadinya albino langsung jadi, yeah. Kira itu pun normal. Random itu pun random tergantung Cornsnake-nya itu yang dipakai apa, misalkan Amel entah itu snow. Oh, karena indukan Cornsnake-nya mungkin gak bawa traits albino ya. Nah, ini ya hypo, ini juga sebutannya jungle, tetap jungle. Nggak ada jungle hypo gitu, nggak ada jungle apa, albino juga nggak ada. Bukannya nggak ada ya, gue nggak tahu ya. Untuk pastinya gue nggak tahu. Okay. Cuman kalau di jungle di hybridan ini sebutannya sih jungle. Tetap jungle. Jadi kalau jualan gimana? Ini jungle nih fotonya jungle, gitu. Iya, jungle corn. Jungle corn nih fotonya. Yeah. Beda-beda bentuknya. Iya. Yeah. Atas sama bawah aja, yeah. Beda. Ya biasa sebut mereka tanya ini indukannya apa sama apa gitu. Oh, aja. Berarti didasarin sama si induknya ya. Iya, yeah, betul. Yang ini warnanya lebih kayak hypo kuning gitu. Iya. Yeah. Ini kalau nggak salah indukannya itu lavender sama amel. Lavender sama amel. Iya kalau nggak salah ya. Ngomong-ngomong, kan biasanya kalau hewan hybrid susah dikawinin. Iya. Ini juga ya. Kalau ini kemarin gue baru kawinin, ini jantan sama yang cornsnake biasa. Mau? Mau. Dan hari ini lagi bertelur. Bertelur. Tunggu ya. Iya. Boleh. Keren amat, luar biasa ini. Serem nih, masih banyak tau ularnya sebenarnya. Gak cuma yang di sini doang nih. Lagi bertelur tuh. Oh, ini bertelurnya di sini nih. Iya. Cuman gua belum cek sih. Iya benar loh. Gua belum cek. Oke, ini aku pakai ini. Wow, dia bertelur di moss tuh, lihat. Tuh telurnya jadi enggak itu? Nah, iya. Masih tapi bertelur lah ya. Iya. Oh, cornsnake-nya betina. Iya, ini betina. Betina amel ini. Iya, ini amel biasa sama jungle corn. Telurnya banyak ya? Iya, lumayan banyak. Berapa itu telur? Belum gua hitung. Lebih biasa. Biasa tuh bisa 15. 15. Ada yang 20, gua rekod 20. 20. Ya. Udah kayak kura-kura telur 20. Ntar gua taruh dulu. Kalau kayak BP kan dikit ya. BP kan paling 8 ya, 6. Wah, ternyata kalau breed boleh juga ya. Ada prospek-prospek keuntungan yang luar biasa, wow. Guys. Ngeri tapi harga indukannya mahal. Yang kayak gini-gini. Ya biasa gue belinya emang udah mahal, dapet iya. Harganya udah mahal. Makanya indukannya mahal. Kalau dari kecil nggak sabar. Ih, hello. Nah, ini juga jungle corn. Jungle corn juga. Ini warnanya lebih kayak putih lagi nih. Albino ya kalau saya. Yeah. Albino juga. Albino juga. Sebenarnya tetap jungle corn juga. Yeah. Berbeda ini dari yang atas dua tadi.
beda semua. Ada lagi yang beda juga. Ada lagi yang beda, coba. Oke, gimana? Satu lagi. Ini lebih putih lagi. Pokoknya ada dua, tiga lagi nih. Nuh, yang ini lebih... aneh. Sebutnya sama, tapi bentuknya beda semua. Iya. Karena indukannya beda juga. Dari indukan yang berbeda. Oke. Oke, ini kita dapat hal baru ya. Ternyata bentuknya berbeda, tapi sebutnya tetap satu juga. Gila. Ini namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget ya warnanya. Yeah. Ini lebih kayak ya apa ya sebutnya kalau di corn snack? Kayak ada waduh, ngelip tuh. Kayak ada oketi-oketinya yeah. Gimana tapi versi albino. Yeah. Ini apa ya? Oh, ini fluorescent. Fluorescent. Jadi ini amel yang di selective breed. Semakin merah jadi ya. Lebih merah sama putihnya. Putihnya lebih putih. Iya. Lebih tebel ya, lebih. Iya, putihnya tebel. Lebih kayak gede-gede gitu ya. Beda sama amel biasa. Tapi merah banget palanya itu. Iya. Gila kayak kepiting rebus kepalanya. Wah, cakep ya. Keren luar biasa. Bawahnya terakhir. Bawa apa ya? Oh, ini biasa, ini Snow Tessera nih. Oh, Snow Tessera. Jungle. Bukan Snow Tessera. Ini bukan jungle ini. Ini Snow, corn biasa. Corn snake. Oh, yang dua nih corn. Ya. Yeah. Oh, ini ada milk snake berarti yang di sini ya. Iya, yeah, ini milk snake. Ini beda lagi, guys. Jadi ada tiga kolom dasar tuh ya. Corn snake, corn king dan milk. Biasanya itu yang paling sering di mainin dan ada semua di sini ya. Kita lihat milk steak. Biasanya milk steak warnanya lebih cakep-cakep nih. Ya, ini Extreme Hypo Honduran ini. Extreme Hypo Honduran, guys. Cuman gua enggak tahu nih jadi apa enggak ya. Oh, ini lagi bunting ini. Yeah. Oh, ini lagi bunting, guys. Extreme Hypo Honduran. Jangan dipegang deh, ntar gagal lagi. Yang jantannya aja nih. Oke, okay. Ini Extreme Hypo. Wow. Jantannya aja. Cakep ya. Bentuknya malah kayak king snake ini. Beda ini dari mana mukanya ya beda ya? Muka sih sebenarnya sama ya. Mukanya tapi, mirip banget. Muka, iya, muka mirip. Jadi beda ini gimana kita kalau orang awam? King, milk, sama corn. Corn sih beda banget. King sama milk deh. Dari karakter sih mungkin ya. Ah, iya benar sih. King snake tuh lebih petakilan kayak tadi ya. Tuh gigit aja nggak ada apa-apa. Kalau milk snake lebih pemalu gitu ya, lebih sama lucu. Udah, dari warna pun juga udah beda sih. Iya. Warnanya sebenarnya mukanya beda sih kalau dilihat baik-baik. Iya, mukanya beda. Dia mukanya lebih cute tau kalau ini. Tuh. Cakep. Extreme Orange. Epo. Albino Nelson. Oh, ini yang biasa. Oh, ini Nelson. Albino Nelson. Nelson's Albino. Ini shadingnya. Wow. Oke, ini cukup banyak kita lihat. T plus. Nah, ini luar biasa. Gila. Ini bola basket ini. Bola baseball. Tongkat baseball. Gila, ini pertama kali gue lihat dalam hidup nih. Ah, gigit saya, nah. Nggak apa-apa digigit kalau main. Nggak, kalau milk shake jarang banget gigit, guys. Wow. Ini bikinnya dari apaan sampai kayak begini? Ghost itu campuran dari Hypo dan albino kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Albino berarti tadi. Iya. Kau nama hypo gitu. Iya. Berarti dia resesif ini. Resesif. Ini resesif. Jadi dia mirip ke ghost di corn ya. Iya. Tapi ghostnya tetap ada itemnya loh. Iya. Emang motif di meal snack. Iya. Rata-rata ada ringnya. Ya. Ada ringnya. Jadi ini ringnya. Keren banget. Sampai mukanya loh tuh. Iya. Honduran. Honduran. Ya biasa kalau putihnya sampai hidung sini tuh Honduran sebutannya. Oke. Okay. Kalau nggak sampai hidung? Ya itu biasa. Bukan itu yang biasa punya. Itu biasa. Ya, biasa. Jadi Honduran lebih mahal nih. Honduran dibanding yang lain. Sinaloan gitu mahal ini. Ya tergantung dari sananya juga sih. Oh. Tergantung dari sananya. Oke. Okay. Ini masih impor ini ya? Masih impor. Ini masih impor guys. Tapi pernah gede-gede banget. Ya. Kayaknya nggak mungkin soalnya masuk Indonesia segede gini kan? Nggak mungkin. Jadi gue beli dari size baby. Gede banget ini udah. Ini udah proven, ini jantan proven. Oh, jantan proven. Nah ini tadi yang gue kawinin sama ini nih. Oh, berhasil? Belum? Nah, ini lagi bunting lagi ya tadi ya? Iya, lagi nunggu. Wah, anaknya jadi kayak apa tuh? Paling
Masih biasa, cuman bawa head. Oh, head ghost gini ya? Nah, ya, itu yang gue incar. Oh, oke. Okay. Ini snow. Snow, putih semua dong. Snow meal. Lebih ke pink. Lebih ke pink nih warnanya. Gila. Ini nemu ular begini di tengah jalan dibacok sih. Gue pukulin orangnya yang bacok. Ini kayak ada iridescent-nya ya. Kita lihat kayak ada pelangi-pelangi ya, gimana gitu ya. Bener. Ini jarang banget loh ular, apa maksudnya milk snake kayak gini warnanya. Efeknya maksudnya. Efek kalau dari visual tuh kita lihat kena cahaya ada iridescent-nya ya. Iya. Bentuknya kayak Albertisi albino. Keren banget ini. Wow. Wow. Tetap ya ada pattern tetap garis-garisnya ya. Emang ciri khas milk snake enggak bisa hilang. Yang lucu ini kayak ular shedding ya kalau dilihat-lihat ya. Iya. Kayak ular lagi shedding tapi shedding-nya parah banget gitu. Iya, jadi kalau di snow mungkin ya makin gede itu warna bakal lebih pudar. Oh, warnanya lebih pudar. Iya, pas kecil itu lebih ngejreng, lebih terang. Oh, si snow ini. Hmm. Berarti waktu kecil ininya tuh lebih pink ya? Iya, lebih pink lagi. Oke, makin tua makin pudar. Makin pudar. Seperti Anda. Udah tua pudar ya kan. Lagi. Oh, ini sinaloan. Kalau saya semakin tua semakin pekat saya. Aduh. Makin gelap. Oke, ini udah semua nih. Udah ya kalau yang di rak kayaknya ya. Udah seharusnya udah. Udah semua yang di rak nih udah banyak banget, guys. Ini ada lagi nih. Ini waduh. Ini kenapa ada ular berduaan di sini? Ini ular berbisa, ini tidak boleh di sini. Ular berbisa ini. Wow. Ini ada hognose ya? Iya, lagi di pairing. Lagi kawin terang. Ini ya. Yeah. Jadi baiknya kita lihat dari sini aja nih. Yeah. Ini jadi breeding udah nih. Hognose ya, lagi coba nih tahun ini. Cuman female-nya kayaknya masih belum mau. Ya. Gede banget female-nya. Gedenya, iya. Ampun, gede banget female-nya. Yeah. Ini jantannya padahal udah 2 tahun lebih, cuman masih emang hognose pada umumnya segini. Iya, jantan ya, benar. Ini bukan hognose nih belakang nih. Gila, gede banget itu hognose. Female, iya, female memang biasa rata-rata lebih gede. Tuh lihat tuh, bandingin sama jari gue tuh. Sejempol loh, gila tuh. Ini hognose gede banget sumpah. Bawahnya juga ya, bawahnya apa ini? Bawah hognose juga. Lebih, ini yang female sama. Kalau yang bawah bisa dikeluarin? Boleh. Yang bawah boleh. Oh, gede juga yang bawah ya. Iya, cuman ini kalau hognose makannya apa sama juga? Sama, mencit. Mencit juga. Jadi sini full langganan mencit ya. Iya. Wow. Ya sebulan 500 ekor mencit. 500 ekor. Mencit. Iya, mencit. Jumper. Ya, jadi jumper ini semua. Ini mereka nih gede nih. Ini gede nih. Gede ya. Gede. Mau gedean yang itu sih tapi. Ini lebih gede. Ini ular berbisa, jadi jangan ditiru. Boleh sih kalau ini. Boleh. Nggak gigit, nggak mati kita. Ini dia suka pura-pura mati kan biasanya. Iya. Bukan kita yang mati, dia yang mati biasanya. Cuman biasa pura-pura mati itu malah bikin dia stres. Jadi jangan. Jangan, ya. Karena itu sistem defense-nya dia. Iya. Adalah dengan pura-pura mati. Lihat deh, bawahnya hitam loh. Iya. Ini hognose apa sih? Konda? Konda. Konda ya? Konda ini. Wih, gila ya. Kalau udah gede ternyata cakep banget loh. Kita bisa lihat loh, kecil banget ya, kayak cacing pita bentuknya. Iya. Wah, kalau udah gede cakep banget. Kenapa breeding-nya hognose? Kalau breed juga soalnya. Kalau breed, benar. Karena kolubrid juga guys. Benar. Padahal dia berbisa, nggak takut kok ya. Nggak takut. Tidak mau takut kita sama ular berbisa. Respect ya. Jangan takut, tapi kita harus memahami karakternya dan respect. Luar biasa. Nih, kayaknya udah semua nih ya. Yeah. Untuk kolubrid-kolubridnya yang ada di sini. Ini keren banget ya. Terakhir, sebelum kita closing. Lebih untung mana? Jualan ular atau jualan guceng? Aduh. Kalau suruh pilih deh salah satu nih. Kalau untuk sementara sih masih kucing ya. Oh, masih kucing. Ada penyokong dananya yang kayu-kayu ini ternyata. Oke. Okay. Ya mungkin beberapa tahun kemudian dia ya, di sini baru mulai. Iya. Ini mungkin bisa berubah. Iya. Bisa jadi. Jadi ada showroom kucing ya, showroom ular ya kan. Kan tokonya berubah di bawah, namanya bukan ini lagi, Miracle Snack namanya. Boss Snack namanya. Oh, tetap Boss Snack ya. Yeah. Itu sekalian Instagramnya di sini ya. Yeah. Di follow guys. Ini ada yang dijual nggak sih sebenarnya? Biasa yang gue jual itu anakan, babyan. Oh ada ya, tapi ya babyan ya. Ya siapa tahu ada yang mau silakan di follow ya kan. Karena udah jelas nih tempat breedingnya bagus banget dan quality banget, indukannya keren-keren. Thank you so much Ko Andi. Iya. Luar biasa, semoga sukses selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Menurut kalian
ular moth apa yang paling keren, komen di bawah, oke? Okay? I'll be back here, I'll be watching Indo Exotic Animals, bye-bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey A. King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure!